sampai juga teman-teman di Istana Pasar Baru. Ya, ada pengecekan dari petugas. Mari Pak ya. Ya. Akhirnya lihat senapan-senapannya. Lokal. Wow. Aduh. Banyak sekali. Pusatnya senapan angin. Nih teman-teman, banyak banget senapan-senapan. Nih, dalam ini ada yang tutup nih teman-teman. Toko Inti aja ya. Jual beli senapan. Jual dan beli senapan. Ini teman-teman. What must for? Ini kan saya mau nanya-nanya nih soal spesifik yang mana? Yang ada yang Marauder ini yang FF Crown. FF Crown. Yang ini. Heeh. Ini kalau yang ini tabung 500. Ya. Panjang laras 60 cm. Oh, 60 cm ya? Iya, alurnya 12, tabungnya tabung Taiwan. Chambernya udah monoled. Itu chambernya udah monoled ya? Iya. Udah monoled. Kalau yang bawah ini sama tabungnya, cuman kalau ini buat nembak ikan tabung larasnya. Oh, itu jadi beda buat passer kalau itu. Hmm. Kalau yang ini. Kalau buat burung bisa juga. Bisa juga ya, ganti laras. Larasnya aja. Bisa juga diganti burung. Tabungnya sama, chambernya sama. Kapasitas angin sama 2700 PSI. Itu triggernya mat ya yang atas? Iya, kalau yang atas triggernya mat. Kalau okay. Yang ini biasa. Tekanan anginnya sama, popornya kayu juga. Popor dari kayu apa? Kebanyakan sih dari mangga hutan banyaknya. Mangga hutan ya? Iya. Oh, iya. Keamanan pressure-nya 2700 PSI. 2700 PSI. Ya, kebanyakan orang isi sih 2500 PSI. Oke. Okay. Sama apa lagi ya, ini kita mau nanya-nanya sih soal teman-teman juga mau nanyain gitu kan. Ini yang Predator tadi kali ya? Iya. Enggak, ini maaf dengan harganya ini boleh dibocorin enggak Pak? Boleh. Buka harga saya 5.500.000 komplit. Dari komplit apa aja itu Pak? Teleskop, tas, perdam, peluru, sama magazin, sama tali gandang. Itu bonus-bonusnya ya. Dari 5.500.000. Ya. Oke. Okay. Dengan apa ya, unit FX Ron itu ya? Iya. Oke teman-teman, dari unit FX Ron dapat, kalau kita mau komplit, enggak komplit sih Pak ya, itu cuman apa ya, sekedar ya. Bonusnya doang ya. Kalau full set kan ibaratnya ada pompanya segala kan, kalau ini komplit di senapan aja. Dari senapannya ya. Berarti senapan, tas, magazin, teleskop, perdam. Enggak, kalau boleh nanya teleskopnya dapat apa ya Pak? Teleskopnya kalau nggak Basnel, Thomson Predator. Thomson Predator. Iya. Dengan harga 5.500 itu ya. Iya. Kita bisa dapat Ekron tuh ya teman-teman, yang tabung 500 cc itu. Kalau yang ini Pak, ini Predator Tactical ya? Iya, ini Predator Tactical. Ini bisa jelasin speknya Pak?
Alurnya 12 sama panjang laras 60. Tabungnya tabung Taiwan juga. Pressure angin sama 2700 PSI. 2700 PSI ya. Iya. Tabungnya Taiwan. Tabung Taiwan. Kalau triggernya belum match banget sih kali ini. Belum match ya? Iya. Itu masih triggernya trigger variasi sih. Variasi ini. Ya? Iya. Kalau trigger match tuh rata-rata kayak ini. Con. Oh, gitu. Itu dengan kalau harga? Kalau yang ini harganya 6.500. 6.500. Iya. Sama bonus-bonusnya juga. Sama juga sama kayak FX. Oke, jadi 6.500 ya? Iya. Yeah. 6.500 Predator, kita dapat kayak tadi tali sandang, tas, magazin, peredam, sama single shoot ya juga. Oke. Ya, makasih ya Pak wawancaranya ya, Pak. Iya, yeah, sama-sama, Mas. Rancang itu kita pakai komputer. Ada yang dua FX kayak itu ya, kayak impornya ya? Iya, ada juga. Kalau impornya itu FX tabungnya dan komposit. Komposit. Tapi yang lokalnya juga ada juga. Iya. Katanya apa? Telepon untuk kelompok. Saya nggak kasih kayak gini, belum bisa. Rapet di 30 meter 30 aja kan ya? Rapet 30 meter kalau karena laras juga pendek ya? Laras iya saya ada 2 macam ini kebetulan tinggal yang pendek kemarin ada yang 65 cm. Nah yang 65 cm itu kemarin di tes 45 meter dia masih rame soalnya kalau yang vertical ini larasnya terima kita pilih laras makanya dia lebih mahal dari yang kalau yang ibaratnya kayak
Kalau yang udah kita sering berbuku atau sering ibaratnya sering ini bisa apa? Dia udah tahu. Dari sini aja pun dia udah tahu. Gak usah ke sini deh. Ini jadi udah tahu. Soalnya kan laras dia bisa ngedit ganti kalau yang itu. Iya. Soalnya kalau ganti PPP ini temannya banyak kan ya? Iya. Sekarang lagi pada musimnya PCP, soalnya gitu sekali isi kita bisa nyetak terus. Iya. Sebenarnya kalau yang ini kan satu tabung full, ibaratnya ya 3.000 atau 2.000 isi bisa ke hidup bisa sehari ya. Kalau makan dia itu udah cukup lah ya, cukup banget.